Lujeng Anjing. Kali ini gue sama Leona mau ngajakin kalian ke satu tempat yang asik banget buat spendingan. Emang lo bisa bahasa Sunda? Ya enggak sih, makanya itu gue mau minta ajarin sama lo. Karena kalau bukan kita-kita yang muda, siapa lagi coba yang mempertahankan budaya kita sendiri? Eits, tenang aja. Pokoknya nanti di tempat yang bakal kita datengin itu lo bisa belajar banyak banget. Oh ya? Dan weekend ini bakal kita isi dengan menambah ilmu pengetahuan. Wah, keren gak tuh? Keren banget tuh. Gue udah gak sabar deh. Kalau gitu, ini kalau penasaran, let's go. Let's go. Kita udah nyampe, Om. Gue pengen liat ke dalam deh. Mau liat ke dalam gak? Mau sih. Ada apa sih di dalam? Makanya kita cari tahu yuk. Boleh, cepetan. Boleh. Yuk. Buat kalian yang mau ngabisin weekend yang seru sambil menambah wawasan tentang budaya Sunda, harus banget datang ke sini. Di sini tempat yang cocok buat didatengin mulai dari anak kecil sampai orang dewasa. Kalau kalian mau ajak keluarga juga boleh. Ini latihan. Oh ya, latihan. Oh, gitu. Latihan biasanya sampai jalan ke sana. Oh gitu. Gitu. Oke, Ibu-ibu, sambil ngobrol kita ya. Ini apa ya? Ini lumbung padi. Lumbung padi itu tempat nyimpen padi. Oh. Nah, pada saat nyimpen padi diiringi oleh angklung gubrak. Terus Pak, teman saya ini kan pengen belajar tentang budaya Sunda. Oh iya. Kira-kira di sini ada apa aja? Oh, ya, di sini banyak tentang budaya, tapi ada di sini yang hari ini ada silat, ada tari jaipong. Yaudah, kita gimana kalau misalnya muter-muter ya? Boleh, kita ayo kita ke sana. Oke, kita temenin ya. Iya, siap. Ayo, siap temenin. Kesini juga gak jauh-jauh banget loh dari Jakarta. Kalau kalian tertarik untuk mempelajari seni budaya Sunda, datang aja ke Kampung Budaya Sindang Barang. Kampung Budaya Sindang Barang ini terletak di Desa Pasir Eri, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Silat nih, Pak ya? Iya, ini latihan silat. Kalau latihan silat memang umumnya di ruang terbuka ya. Kecuali kalau hujan, kita baru di aula sana. Aula sana tadi, ya. Menarik juga. Saya boleh ikut? Boleh. Gak apa-apa kan, Pak? Bajunya kayak gini? Boleh, nanti belajar dengan asisten saya. Oke. Oke, guys. Ini gue lagi belajar silat. Jadi, silat ini adalah ilmu bela diri tradisional dari Jawa Barat yang punya beberapa aliran. Selain untuk bela diri dan bertahan dari serangan tak terduga, silat juga berkembang menjadi olahraga untuk kesehatan. Kalau silat lain, apalagi untuk prestasi, kita lebih banyak menyerang. Kalau Cimande tidak boleh menyerang, jadi sama bela diri, menggali jati diri. Iya, lebih kita bertahan. Oh, ya. Bertahan. Bertahan. Serangan dari depan, tangkis. Oke, okay guys, ini dong yang gue tahu ternyata. Makasih banyak ya buat kalian ya, sukses nih. Pas dulu dong kita. Pas dulu dong. Karena gue cewek, kayaknya gue lebih milih buat nyoba belajar nari jaipong deh. Setiap weekend di sini tuh banyak banget anak-anak yang datang untuk latihan. Dan kalian juga bisa ikutan belajar juga loh, gratis lagi. Tinggal bawahnya, tinggal badannya ke bawah yang gini. Terus yang kaki kanannya ke belakangnya. Cincit. Tinggal ini dan sini. Ulang-ulang. Ternyata tadi waktu gue lihat mereka latihan kayak gampang banget, tapi begitu dicoba susah. Oke. Tadi kan kita udah belajar budaya-budaya Sunda nih, iya, banyak banget. Jadi mungkin sekarang kita mau pamit ya, Pak. Iya, mangga. Kita mau lanjutin perjalanan. Semoga kita bisa balik lagi ke sini. Amin. Dan mudah-mudahan juga nih teman-teman kita generasi muda banyak yang mau datang ke sini setelah nontonnya. Ya, mudah-mudahan terinspirasi. Pasti. Jadi kalau gitu kita pamit siap, ya, Pak. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi. Siap. Terima kasih banyak, Pak. Hati-hati jalan ya. Iya, terima kasih. Ayo, mangga. Yuk. Tadi tuh seru banget.
Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Gimana kalau kita muter-muter lagi yuk? Mumpung kita lagi di Bogor. Ya udah yuk. Gue sama Leona mau lanjut lagi nih. Jadi ikutin terus ya guys. Nah guys, sekarang kita udah sampai di The Voyage. By the way, The Voyage itu apaan sih? Jadi The Voyage itu tempat wisata dengan wahana suasana desa. Terus di sini juga ada bangunan-bangunan Eropa dan ada restoran bertema Western. Restoran bertema Western? Iya. Wah, parah banget. Pasti bisa foto-foto selfie tuh di situ. Tenang aja, karena di sini ada lebih dari 150 spot selfie buat kalian foto-foto. Jadi nggak usah khawatir kehabisan background. Guys, ada 150 spot selfie. Bayangin, selain kalian bisa liburan, bisa buat ngambil foto juga buat di Instagram. Nah sekarang kita beli tiket dulu kak ya. Langsung aja yuk. Tau gak sih pemandangan pertama yang nyambut kita di sini itu Tara Menara Eiffel. Nah, abis dari Menara Eiffel, kayaknya kita mau coba muter-muter lagi ya, lihat ada apa. Kayaknya masih banyak di belakang. Masih banyak banget, ini yuk. Baru satu. Katanya ada lebih dari 150 tempat foto. Marah. Wow. Tuh lihat di sini juga kayaknya semua orang emang datang foto-foto. Dan ini salah satu tujuan yang agak beda sama tadi tempat pertama yang kita datengin ya, kita kesini yang bareng. Kalau tadi kita tradisional, kalau sekarang mungkin tradisional juga tapi, ya, tapi versi Eropa. Versi Eropanya. Dengan harga Rp35.000, lo bisa pinjam baju Eropa nih guys, biar berasa di Eropa beneran. Tara! Sekarang kita udah ganti baju, udah ala-ala Eropa banget. Dan pokoknya sekarang kita gak sabar, kita pengen jalan-jalan di sekitar karena kita udah nge-blend in banget sama Eropa-Eropanya. Udah pas banget, pokoknya spot foto sama baju yang kita pakai. Dan kita mau cari yang katanya ada lebih dari 150 spot foto di sini. Kalau penasaran, kita dikit lagi sampai. Capek nggak? Jadi ternyata it's not as easy as it looks. Iya. Karena kelihatannya gampang banget kalau bisa lihat abang-abang yang nggayung tuh kayak gampang banget. Ternyata berat. Dan yang paling gua ngeselin ternyata selama ini yang nggayung cuma gua doang. Leona enggak. Nah sekarang cara parkirnya gimana nih? Renang air kayaknya lebih cepat. Ham, kita kan jalan-jalan udah, terus foto-foto juga udah. Gue lapar deh. Iya nih lapar, tapi hujan. Eits, tenang aja. Di depan The Voyage ini ada The Resto Cafe. Deket banget kok, kita tinggal jalan kaki sedikit ke depan, terus sampai deh. Nah, di sana itu pilihan menunya banyak banget dari makanan Nusantara sampai makanan Eropa. Terserah deh lo mau pilih yang mana. Nah, guys, kita sekarang udah ada di cafe The Resto. Tepatnya ada di depan The Voyage sendiri. Ya. Jadi kalau kalian mau nyari restoran ini gampang banget soalnya udah kelihatan ya dari depan ya. Iya, bener banget. Dan sekarang karena di luar hujan jadi sekarang kita mau makan. Gurame kecombrangnya. Enak pisan, euy. Enak. Enak banget. By the way, gak kerasa ya kita udah seharian keliling kota Bogor. Dan gue baru tahu deh, ternyata di kota Bogor ini semuanya tuh ada. Makanya banyak banget orang-orang yang dari luar kota itu pada ngabisin weekend di kota Bogor ini. Iya dong, hari ini tuh kita udah belajar budaya Sunda. Terus kita juga udah foto-foto di Eropa. Eropa? Eropa-Eropa. Pokoknya hari ini tuh udah mantep banget dan sekarang kita mau makan. Ya, dan buat kalian jangan lupa untuk like and subscribe channel YouTube kita Indonesia.
Dan jangan lupa juga untuk cek quiz yang ada di description box di bawah sini. This is Weekend Getaway. Leona dan Ilham out. Dah. We'll be right back.